Kawan bawa, palang bawa, pakcik bawa. Berita seorang kanak-kanak berusia 6 tahun yang memandu kereta sendiri sebelum terlibat nahas kecil di Jalan Bukit Tangga, Titi Cawang, Langkawi cukup mengejutkan rakyat Malaysia semalam. Dalam kejadian sekitar jam 11.25 malam itu, si abang turut membawa adiknya 3 tahun atas tujuan mahu membeli mainan. Hingga kini, pihak polis telah mengambil tindakan membuka kertas siasatan untuk memeriksa unsur kecuaian penjaga kepada dua beradik terbabit. Katanya, saat itu si ayah sedang tidur manakala ibunya berada di bilik air. Tanpa disedari, anak mereka rupanya sudah curi-curi memandu kereta sejauh 2.5 km menuju ke kedai berhampiran. Dalam pada itu, tular juga paparan grup WhatsApp yang aktif membincangkan kronologi sebenar perbuatan kanak-kanak tersebut. Daripada voice yang dirakam si abang mendakwa saat itu terdapat ramai sosok lain mengikut mereka iaitu Tok Wan, Pak Cik dan juga Pak Lang. Muka abang bawa, palang bawa, Pak Cik bawa. Oh, ramailah dalam kereta tadi. Siapa yang bawa kereta? Tok Wan ke Pak Cik? Pak Cik dengan Tok Wan. Ada dalam kereta tadi. Depa ajak abang nak pi mana? Pi ni main game. Takkan Tok Wan tua-tua nak main game. Tok Wan tu handsome ke tak handsome? Tok je. Dia badan je panas. Badan dia panah. Ada bulu tak badan Tok Wan tu? Ada. Ada bulu? Ui, bahaya. Pak Lang, Pak Lang? Pak Lang dah tak ada bulu je. Dia bawa saja. Handsome lah Pak Lang tu. Pak Cik? Handsome juga. Pak Cik duduk belakang ke duduk depan? Depan. Tok Wan bawa kereta? Tu yang kita pun lepas-lepas dapat tahu malam ni kita pun peninung. Tak kalau kata dia tekan minyak, belah dinding rumah ke itu biasa kan. Ni dia boleh keluar pada rumah tu. Masuk gear, turun handbrake. Betul ya. Tu kita dah pick up macam mana dia reverse. Kan. Dia reverse, lepas tu dia corner masuk balik keluar je pergi ke jalan. Lagi satu handbrake tu kalau betul tarik kejap. Takat tangan budak-budak. Tak boleh bawa turun lah. Kerah. Tu lah. Jauh. Tapi bila kita renung balik lah. Cuba tengok. Dia nak jadi pun dekat Titi Cawang tu juga. Dia nak jadi kat Titi Cawang tu juga. Kat mana pun kan.